sebenarnya intinya cuma satu. Kita pengen menciptakan sesuatu hal yang baru khususnya di Indonesia. Dan penggunaan bahan dasar kayu itu menjadi selling point kita sih. Jadi biar berbeda dengan produk-produk lainnya yang beredar di Indonesia pada masa itu. Jadi banyak kendala yang kita temukan ketika kita memutuskan untuk menggunakan bahan kayu. Yang pertama itu kita harus menciptakan trust konsumen untuk membeli jam kaki dari kayu. Sehingga kita melakukan berbagai strategi untuk bisa membuat konsumen-konsumen ini percaya sama kita. Artinya waktu itu sampai sekarang masih ada one year warranty. Jadi ketika jam itu rusak, mau itu jatuh atau mau itu keinjek atau mau itu apapun, akan kita ganti baru. Nah, dengan melakukan strategi itu, akhirnya para konsumen itu berani untuk mencoba untuk membeli dan memakai jam tangan kayu. Tantangannya adalah bagaimana caranya agar kita tetap bisa menjaga kualitas yang baik sehingga kejadian-kejadian seperti hal yang tadi saya sebutkan itu tidak terjadi. Jadi Matoa itu sudah menggunakan vendor untuk membuat produknya. Pengrajinnya itu kita ambil dari satu desa di Ciwidey. Sehingga kontrolnya itu harus dilakukan dengan sangat teliti dan juga sangat direct pada para pengrajinnya. Lambat laun, secara beriringan, Matoa juga mengembangkan skill para pengrajin yang sedang bekerja di sini. Para pengrajin di sini sebenarnya tidak mempunyai skill khusus sebelumnya, jadi program di sini itu sambil melatih para pengrajin agar bisa menghasilkan produk-produk yang bagus sehingga bisa diakui oleh dunia sampai sekarang. Matoa ini menjadi pionir di industri jam tangan kayu sehingga sampai sekarang kita masih tetap menjaga top of mind dari industri jam tangan kayu adalah Matoa. Nah, itu adalah bagian dari strategi, hasil dari strategi branding yang kita kerjakan selama ini. Untuk branding itu sendiri, saya sebagai creative director selalu mencoba untuk menjaga bahwa kualitas branding Matoa itu ada di level tertentu. Yang mengutamakan adalah bagaimana cara kita menggabungkan culture kita sebagai orang Indonesia dengan modernisasi yang sedang happening pada saat masa tersebut. Contohnya di produksi terakhir itu saya mencoba menggabungkan kultural Indonesia dengan modern dengan mengaplikasikan kultural Jawa yang klenik ya, dan bisa dibilang itu sudah mulai padam di anak muda zaman sekarang, dan kita selalu memilih atau menciptakan konsep-konsep yang diusahakan berbeda dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya, sehingga di situ bisa tercipta diferensiasi dari Matoa itu sendiri. Untuk Matoa sendiri itu sekarang yang masih gencar itu di online jelas, karena pada awalnya Matoa itu bergerak dari online, dari kanal Instagram lalu menyebar ke semua kanal. Nah, tapi offline itu tidak boleh dilupakan, karena yang mau beli jam tangan itu seenggaknya ada juga orang yang mau nyoba, harus dipakai dulu di tangan baru dia yakin untuk membeli, ada desire sampai ke action untuk pembelian. Tapi peluru utama kami tetap di offline. Tahun ini kita mempunyai rencana untuk membuat beberapa event offline. Karena lumayan kalau misalnya secara cost, offline itu menghabiskan lebih banyak dana dibandingkan online itu sendiri, dan penyebarannya pun lebih sedikit dibanding online. Cuman kita sebagai orang kreatif tidak boleh terpatok akan hal itu ya.
Contoh bisa saja kita bikin event offline, tapi penyebarannya disupport dengan event online. Nah, semacam itu. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau mungkin sudah jalan usahanya, yang perlu saya ingatkan adalah konsep yang jujur. Artinya konsep yang jujur ini harus original. Ya, saya tahu sih tidak ada yang original, cuman harus otentik dari diri kalian sendiri, karena kejujuran itu yang bikin brand kalian beda dari yang lain. Sama satu lagi, jangan takut untuk mencoba, karena kami ini di tahun pertama disebut orang gila karena mau bikin jam tangan dari kayu. Tapi kita bisa mematahkan opini-opini tersebut dengan prestasi kita yang sudah tersebar di seluruh dunia. Artinya jangan takut untuk mencoba, sama jangan capek untuk mencoba. Ketika kalian sudah mencoba, teruslah mencoba sampai akhirnya kalian yakin dan kalian paham juga tentang produk itu sendiri, kemampuan kalian, baru jalankan dengan sepenuh hati.